kita sudah memasang 4 lilin Advent. Dan lilin yang terakhir adalah lilin Natal yang akan kita pasang, memperingati hadirnya kisah solidaritas Allah untuk umat manusia. Saat ini saya ingin berbagi kutipan dari seorang yang bernama Franciscus Assisi. Ia mengatakan, "If God can work through me, He can work through anyone." Kurang lebih artinya begini, kalau Allah dapat bekerja melalui saya, Allah juga dapat bekerja melalui siapa saja. Franciscus Assisi adalah seorang yang amat sangat terkenal mendedikasikan dirinya untuk pelayanan kepada orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh siapapun. Ia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbuang, dan bahkan orang-orang yang sudah disingkirkan oleh masyarakat. Dalam pelayanannya ia meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Ia melakukan apa yang ia lakukan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Karena apa? Karena ia meyakini bahwa Allah telah melakukan yang luar biasa untuk dirinya, sehingga ia harus melakukan sama atau bahkan lebih kepada orang-orang di mana hati Allah selalu melihat dan memperhatikan mereka yang miskin, terbuang, dan tidak berarti apa-apa. Dalam doa yang Franciscus Assisi tulis yang sangat terkenal, ia bahkan menunjukkan penyerahan total kepada Tuhan bahwa dengan kentalnya ia nyatakan, "Saya berserah." Oleh karenanya, baginya dalam doa itu, menjadi alat pembawa damai, menjadi pelayan Tuhan, dan melakukan berbagai karya-karya yang dilakukan adalah untuk semuanya menyembah kepada Tuhan. Franciscus Assisi menjadi pahlawan kemanusiaan karena hatinya kepada Allah dan kepada umat manusia. Ia terkenal dan melakukan karya yang luar biasa selama abad ke-12 dan ke-13. Kisah Natal sejatinya bukanlah hal-hal yang besar dan spektakuler. Natal dimulai oleh orang-orang yang biasa, siapapun dia, perilaku manusia yang seringkali menonjolkan diri justru sangat bertentangan dengan kisah Natal awal. Kita sering mengecilkan orang-orang yang biasa-biasa saja atau hal-hal yang kecil. Tetapi Natal adalah di mana hal-hal yang kecil menjadi luar biasa. Kota Bethlehem bukan kota yang besar. Kandang binatang adalah tempat yang hina. Gembala-gembala adalah orang-orang yang tidak masuk dalam strata sosial apapun dalam konteks zaman itu, bahkan dianggap sederhana. Perempuan muda bernama Maria adalah seorang yang tidak diperhitungkan. Ia perempuan remaja yang mungkin tidak masuk dalam skenario besar kalau orang harus memilih, tapi ia dipilih Allah dalam kesederhanaannya. Menjadi begitu benar kata-kata Franciscus Assisi, yaitu kalau Allah dapat memakai saya, ia bisa memakai siapa saja. Keajaiban Natal adalah ketika Allah berkarya memakai siapa saja dan apa saja yang sederhana dan kecil untuk membuat dunia tercengang. Engkau bukanlah yang terkecil adalah pernyataan luar biasa tindakan ilahi dalam Natal. Kenyataannya, seberapa kecil pun kita, kalau Allah mau pakai, maka dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang sesama manusia. Karya kebaikan Natal tahun ini harusnya menghiasi hidup kita. Seberapa kecil pun karya Natal tahun ini dalam masa pandemi membuat kita, saya, Anda, siapa saja, mungkin kita berpikir kita sederhana, tetapi kalau Allah bisa berkarya melalui Franciscus Assisi, Allah bisa berkarya melalui kita.
siapapun kita. Kalau kisah Natal adalah ketika Allah memperhatikan hal-hal yang kecil dan sederhana, kisah Natal di masa pandemi ini mampu juga menjadikan kita orang-orang sederhana dengan apapun yang kita miliki, mampu berbagi dengan mereka yang memerlukan. Kita bukanlah yang terkecil, tetapi Allah menganugerahkan kepada kita hati untuk mengasihi sesama. Kalau Allah bisa memakai para gembala, Allah bisa memakai perempuan muda yang sederhana, Allah bisa memakai kandang yang hina. Apa yang Allah bisa pakai melalui saya, saudara, dan kita semua? Dari sesuatu yang kecil pada tahun pandemi ini, mari kita nyalakan lilin Natal dengan meyakini Natal adalah ketika Allah memakai kita untuk menjadi berkat di tahun pandemi dan hari-hari ke depan yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa juga kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam kesederhanaan, dalam kekecilan kita, tetap kita menjadi berkat. Allah bisa memakai Anda, saya, siapa saja. Selamat merayakan lilin Natal sang bayi kecil yang mengguncangkan dunia.